sambutan yang pertama Ketua RW 2 dan ini Kiai Mas Ahmad Jamal Esa. Ibrah Jakir Dian sambutan dari tokoh masyarakat Jaya Jumas Kain Ali. Para alim ulama, para yai mohon doa ya Pak Yai. Mohon doa RW 2 biar semua jalan. Teman-teman semua, mudah-mudahan kita semua di sini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya ingin sedikit bercerita masalah gapura ini. Jadi awalnya saya mikir dengan pondok yang begitu besar yang menjadi ikon Surabaya, mungkin Jawa Timur, bahkan bisa di Indonesia ya. Dengan gapura yang pendek, kecil, dan saya pikir kurang memadai lah untuk ukuran pondok yang monumental ini. Sehingga dengan niat kita murni untuk menjadi berkah daripada leluhur para yai yang ada di Indonesia semua ini, saya sedikit berakrobat. Istilahnya berakrobat ini, saya tidak mikir itu dari mana duitnya, enggak, saya tidak mikir. Pokoknya saya ingin bangun aja. Kaya para ulama, amin. Begitu, saya kira apa yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya sangat banyak terima kasih kepada warga RW 2, warga RW yang mendukung atas perenovasian gapura ini. Mudah-mudahan kita semua asal barokah dengan Allah Ta'ala melalui para ulama. Amin. Saking kula, barangkali ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ikhlas surat al-Mustaqim, wabillahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai semua, ya, tidak ada yang tidak kira kiai. Jadi kalau ada santri dipertanyakan, kamu mondok Indrasmo ikut kiai siapa? Jadi tidak ada nama pondoknya, tidak ada nama Indrasmo pondok Indrasmo. Baru bermunculan nama-nama pondok Indrasmo ini, ingat saya tahun 69. Karena apa? Karena pemerintah membuat satu undang-undang yaitu kelembagaan. Kalau sepuluh kesalahan gua sampai sepuluh, sampai gua tak mau setuju ya. Selain gawat mengeri gini loh, muka-muka dibalik waras awal ya. Sehat selirani, doa umurnya lancar rezekine, disebut dosane karo Gusti Allah, diparingi bahagia rumah tanggane, yang mati diparingi husnul khotimah. Pun sampeyan mawon. Mungkinkan untuk membantu. Saya juga minta maaf kepada Pak Jamal, dan alhamdulillah juga dengan benturan dari Bapak Saiful, akhirnya gapura ini dalam waktu yang singkat, amat singkat menurut saya juga, akhirnya sudah terbangun. Harapan saya semoga dengan terbangunnya gapura ini, semua doa-doa dan harapan yang ada di dalamnya dapat terwujud. Persatuan, semangat giroh dari santri-santri yang ada di sini, syiar dari para kiai di sini dapat menjadi lebih luas dan diterima di masyarakat Indonesia. Sekaligus Bapak
Alhamdulillah.